Wanja, ini keren parah sih, coy. Oke, di sini Valentino Aris. Di posisi ke-15 langsung start aja, kita gas gue. Oke, santai. Ya, di depan masih ada, kita rem. Di BTW kita harus menang di posisi pertama. Wow, hampir crash. Oke. Wow. Ini kita bakal review game Real Moto 2, di mana ini game yang baru aja kemarin update atau rilis ya di Play Store. Dengan memperbaharui versi sebelumnya, Real Moto yang sebelumnya, ini keren banget sih. Di sini kita belum tahu mode-mode apanya. Nah, kita langsung ke controller aja ya. Kita bakal review gimana grafisnya, gimana gameplaynya, terus gimana story mode. Ada story-nya kah ataupun ada sesuatu yang menarik lah di game Real Moto ini, kita bakal lihat ya. Oke, di sini ada tampilan pengaturan seperti ini, grafisnya ada rendah, medium, tinggi, ultra. Kita coba di ultra ya. Terus untuk mengemudi ada panduan, ada review kamera, garis pandu, tampilan nama. Untuk satuan kecepatan ada KVH dan MVH. Kita coba untuk KVH aja. Terus ada pengendalian di sini. Di pengendalian kita coba ada kemudi. Sensitivitas tombolnya kita naikin dulu 11. Gas rem. Terus apa lagi? Di situ ada gas, ada gas rem ya. Tombol untuk ukuran tombol seperti ini ya. Iya, kita perbesar lagi. Untuk audionya, bentar saya kecilin dulu ya. Iya. Nah, seperti ini. Nah, ada pemain juga, pemeriksaan kebijakan privasi. Ya, seperti itu ya. Jadi cukup simpel untuk settingan pengaturannya. Terus lanjut, kita bakal ke coba aja ya ke GP mode ya untuk rookie ops gitu ya. Kita bakal coba langsung main gimana untuk nge-review gameplaynya sama grafisnya ya. Wanja, ini keren parah sih, coy. Oke, di sini Valentino Aris. Di posisi ke-15 langsung start aja, kita gas gue. Oh, di depan ada tikungan langsung tajam ya. Oke, kita rem. Oke, kita di posisi 13. Valentino Aris masih di posisi 13. Oke, santai. Ya, di depan masih ada, kita rem. Santai. Wow. Oke, ini kontrolnya cukup lumayan sulit ya. Tapi keren parah sih ini game. Oke, Valentino Aris masih menyalip beberapa pembalap di sini. Kita di posisi ketiga. Oke, di depan ada tikungan tajam, langsung kita harus mengerem. Oke, rem. Ada yang dari apa ini? Adam, jadi Adam masih memimpin. Adam masih memimpin dibuntuti dengan Valentino Aris di belakangnya. Kita bisa menyalip Adam di tikungan berikutnya ya, ataupun di last lap nanti. Oke. Santai, yap. Oi, jago banget sih, anjay. Jadi ini ranked langsung ya. Jadi ini ranknya ya. Wow. Kita di posisi ke-4. Kita harus tenang. Wow, 5. Kita salip lewat pinggir seperti biasa. Cara membalap Valentino Aris itu cukup brutal ya. Kita mode brutal ya. Mode anjing. Walalalah. Santai di sini, kita harus berada di posisi pertama kalau bisa ya, biar tenang ya. Wow. Oke, ada yang lebih brutal ternyata. Oh, ternyata dari Indonesia juga. Santai, kita buntuti dia. Oke, kita masih tipis menang ketiga ya. Santai di sini kita. Wow. Aduh, kebanyakan banyak kesalahan kita ya di tikungan-tikungan yang gitu ya. Ini kontrolnya cukup sulit. Jadi saya belum menyesuaikan gitu ya.
Tapi BTW kita harus menang di posisi pertama. Wow, hampir crash kita. Wah. Wah, kita di posisi ke-11. Santai, kita harus keluarkan mode brutal gitu ya. Mode barbar gitu. Oke, Valentino Aris siap. Berapa pembalap ya? Melewati Adam, Caroline, Natalie. Oke, Caroline di oke, kita di posisi pertama. Santai. Di depan ada tikungan langsung tajam ya. Kita harus tenang. Oke. Hampir kita melakukan kesalahan seperti biasa ya di tikungan. Wow. Ini Caroline masih di depan kita dari Indonesia. Oke, Aris, kita harus salip si Caroline, jangan sampai kita kalah ya di putaran berikutnya ya. Oke. Wow. Digunting kita ya. Wah, parah sih ini. Si Caroline parah sih ini. Pengen apa dia ya? Oke, santai, kita harus pakai mode mode percepatan ini ya, mode brutal. Oke, kita di posisi pertama lagi. Di posisi pertama, oke santai. Wow, ada yang mau nyalip kita nih. Di depan ada tikungan tajam, kita harus berhati-hati, jangan sampai kita melakukan kesalahan karena kesalahan kecil bisa mengakibatkan kita disalip ya. Oke. Wow, tidak, Natalie. Dia menyalip. Tidak. Wah. Oh, tidak sekali. Drama yang cukup seru ya di kali ini, dan Aris Fighter ini atau Valentino Aris ini berada di posisi ketiga ya, seperti itu ya. Jadi itu gameplaynya, dan itu grafisnya keren parah sih. Untuk visualisasi audionya keren parah, terus grafisnya mantep banget. Jadi worth it banget buat kalian coba game Real Moto 2 ini. Oke, kita ke garasi dulu ya, pengen coba-coba lihat gimana, apa aja sih motornya gitu ya. Oke, di sini ada motornya, di sini ada siapa ini? Oh, ini yang penjaga garasinya Leons ya. Ada David Savin. Oh, teknisi ya. Ada teknisinya. Jadi kita bisa upgrade kecepatan motor kita, rem, cornering, road tire, slick tire, rain tire. Jadi motor juga bisa kita upgrade. Bisa kita pilih ya sesuai dengan apa yang kita suka gitu ya. Kita coba ke toko ya. Toko ini kan ada motor tuh kan. Terus ada ini sepeda motornya, kita bisa pilih-pilih banyak ya. Tuh. Tadi kita pakai motor ini ya. Cornering-nya cukup ya. Lumayan bagus sih. Nah, jadi banyak sekali ya, sampai yang paling bagus pasti ini yang terakhir ya, tuh kan. Ini Musa ya. Musa motornya bagus banget sih. Cuman dari segi pengereman bisa di-upgrade melalui garasi ya. Bisa kita upgrade. Terus dari motor udah. Ini juga bajunya ya. Kitnya bisa kita ganti-ganti sampai yang paling. Ini ada Repsol. Banyak sih jenis-jenisnya ya. Terus helmnya. Helmnya bisa kita up juga. Bisa kita ganti. Nah kan, sesuai apa yang kita suka gitu ya. Kita sesuaikan dengan warna motor kita aja ya. Nah, seperti ini. Terus helmnya kita warna lebih enaknya sih kelihatannya. Mana ya? Warna hijau gitu. Nah, atau ya warna ini. Nah, ini ya, seperti ini ya. Oh, ternyata ini ada gas ya. Oke. Siap. Seperti itu, jadi cukup simpel. Terus ini ada take foto. Di sini kita bisa ambil fotonya ya. Wow, ini keren parah sih coy. Nah, seperti ini mungkin ya, kita bakal coba ambil take fotonya. Wow, mantap sekali. Oke, jadi segitu aja ya untuk reviewnya untuk Real Moto 2. Atau bagi kalian yang sedang mencari-cari game motor atau ya game sport yang Android, ringan, terus simple, dan grafiknya bagus, inilah Real Moto 2 jawabannya.
atau kalian bisa main Real Moto yang pertama. Jadi cukup sekian ya untuk review gameplaynya, keren parah, audionya mantep banget. Terus cuman ada kekurangan di sensitivitas kontrolnya yang cukup sulit ya, walaupun itu simpel sih. Terima kasih ya. Terima kasih buat kalian, jangan lupa like, comment, and subscribe. Support channel Ice Project untuk terus berkembang, dan salam Ice Project. Nantikan video berikutnya ya. Terima kasih, bye-bye.